Kabupaten Garut dengan demografis kerakyatan dan kemudian situasi geografis itu tentunya menimbulkan kekayaan tersendiri, namun di satu sisi juga menjadi sebuah potensi permasalahan yang perlu diantisipasi. Salah satu problematika Kamtibmas yang saat ini tengah mengemuka dan berlangsung di Kabupaten Garut yaitu adalah premanisme dan peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kami dari Polres Garut menginisiasi untuk membentuk sebuah tim taktis yang akan mengcover mobilitas penanganan gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Garut, baik dari utara maupun di selatan. Banyak tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama yang saat ini sudah memberikan informasi kepada kami bahwa premanisme itu harus ditumpas di Kabupaten Garut ini. Narkotika itu harus ditegakkan hukum di Kabupaten Garut ini.